أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yang saya muliakan Ustaz Amirul, pengerusi majlis merangkap Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa, seluruh putera alamin, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tahun yang baru ini, tahun 2017. Maka kita sama-sama dipermudahkan oleh Allah SWT pada malam ini untuk kita sama-sama berhimpun untuk kita memulakan kuliah kita yang untuk di saya ni pertamalah kuliah ni. Walaupun ceramah dah banyak, tapi kuliah berkitab ni inilah kali pertama kita buka, yang mana setelah saya memikirkan, insyaAllah saya merasakan kitab yang paling sesuai untuk kita sama-sama berkongsi, untuk kita sama-sama mutala'ah. Tidak lain dan tidak bukanlah kitab Nurul Yaqin fi siratil mursalin, fi sirati sayyidil mursalin. Iaitu kitab yang bertajuk Nurul Yaqin, cahaya keyakinan berkenaan dengan sirah kehidupan penghulu bagi sekalian para rasul, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Khudhari Bik, satu orang ahli tarikh, ahli sejarah yang sangat hebat di Jami'ah Mesir, Masya Allah. Yang mana kitab ini dulu zaman-zaman kami belajar dulu, masya-Allah, di tahun 4 kami belajar kitab ini, masya-Allah, bahasa dia memang agak sedikit susah ya nak faham. Zaman belajar dulu tak berapa nak faham, tapi alhamdulillah dah habis belajar ni, Allah Taala bagi faham, masya-Allah. Kadang-kadang ilmu ni hari belajar tu tak faham lagi, 10 tahun 20 tahun akan datang baru nak faham. Jadi kan itu insya-Allah bagi kita memberkati pertemuan kita pada malam ini, Masya Allah. Kitab ini dimulakan dengan menceritakan tentang An-Nasab Syarif, iaitu susur galur ataupun keturunan yang mulia, iaitu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, setiap orang dalam dunia ini akan berbangga-bangga dengan kelebihan yang Allah Taala bagi kepada mereka. Yang pertama bangga itu kadang-kadang di atas tujuan riak. Tetapi Masya Allah ada juga manusia, mereka berbangga-bangga antara satu sama lain bukan kerana nak sombong, bukan kerana nak membesarkan diri, tetapi adalah semata-mata kerana untuk menceritakan kenikmatan-kenikmatan, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab Allah SWT beritahu tilkar rusul fadalna ba'dhum ala ba'din, itulah rasul-rasul yang mana kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Setiap Nabi ni Allah Ta'ala bagi dia kelebihan-kelebihan yang tersendiri, yang mana Masya Allah kelebihan itu tak ada pada Nabi yang lain, Masya Allah. Kalau Nabi Allah Nuh AS, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, umat dia begitu ramai sekali, ramai sangat umat dia, Masya Allah. Dan umur dia sangat-sangat panjang, 1000 tahun lebih, Masya Allah. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pula kepada kaum Ad, setiap Nabi ni Allah Ta'ala bagi kelebihan bersama dengan umat dia.
Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum Aad ni, badannya besar-besar dan gagah-gagah, Masya Allah. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Allah Yusuf AS, keindahan wajah. Dan tadi saya baca dalam apa, Masya Allah, dalam internet, menceritakan kelebihan yang Allah bagi pada Nabi Shu'aib ni, Masya Allah, dia pandai bersyarah, pandai berkhutbah, Masya Allah, khatib, lidah dia fasih, Masya Allah. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Allah Daud AS, suara dia. Dan dalam banyak-banyak Nabi ni, maka baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling banyak mendapat kelebihan dan keutamaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ana sayyidul di adam wala fakhar, akulah penghulu bagi seluruh anak Adam tapi aku tak sombong, dia kata. Biadi liwaul hamdi yaumal qiyamati wala fakhar, nanti di hari kiamat Allah telah serahkan panji-panji yang paling agung, yang paling mulia, panji-panji kepujian ke tangan aku, aku yang pegang panji-panji itu. Dengan panji-panji itulah maka kami akan masuk syurga. Nabi kata, aku pun tak sombong mendapat kelebihan itu, Masya Allah. Ini beza kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila banyak kita dapat banyak nikmat, kadang-kadang kita jadi sombong, kita jadi lupa diri kita. Tetapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang paling banyak nikmat Allah telah bagi kepada dia. Inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepada kamu kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Maka untuk itu kamu kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasalli li rabbika wanhar, bersolatlah tanda kamu bersyukur pada Allah. Sembelihlah binatang korban untuk tanda kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita nak kupas tentang susu galuh keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ulama sirah bersepakat daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke moyang dia, yang ke-33 tak salah saya, Masya Allah, iaitu Adnan, Masya Allah, itu adalah satu orang kata susu galur yang telah diittifaq, yang disepakati oleh seluruh ulama sirah terhadap kesahihannya, Masya Allah. Adapun daripada Adnan sampai Nabi Ibrahim AS, itu ada perselisihan pendapat, ada yang sahih, ada yang tak sahih. Tetapi daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam AS, itu pun banyak orang kata ulama yang mempertikaikan kesahihan riwayat tentang susu galuh keturunan tadi, Masya Allah. Kalau riwayat sampai Nabi Ibrahim tu jelas, sebab apa? Ada sedikit petunjuk daripada orang Yahudi. Orang Yahudi pun mungkin simpan sejarah nenek moyang mereka, tetapi daripada Nabi Ibrahim sampai ke atas tu, sejarah dunia terlalu panjang, tak ada siapa yang boleh dapat membuktikan Masya Allah, kemuktamadan, kesahihan riwayat-riwayat tersebut, Masya Allah. Walaupun begitu, sekurang-kurangnya kita syukur pada Allah Ta'ala. Masya Allah, kalau kita ni tanya pada kita ni tentang sejarah keturunan kita, paling kuat kita ingat sampai moyang kita, Masya Allah. Wan Hilmi, Wan Muhammad bin Wan Sulung bin Wan Abdul Majid. Lepas pada tu atas lagi, kita pun dah tak apa nak ingat dah, Masya Allah. Sebab apa? Keturunan kita ni hebat juga, tetapi tak sehebat keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kiamat pun. Keturunan Ahlul Bait ini, nama-nama mereka ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kerosakan, Masya Allah. Nasab mereka, keturunan mereka terpelihara. Maka menceritakan tentang keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibita As-Sayyidul Akram, penghulu yang paling mulia. Alladhi syarrafan nas biwujudihi, yang mana dengan kewujudan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di alam dunia ini telah memuliakan seluruh martabat manusia, Masya Allah. Kalau ikut ulama kata, jika dibandingkan di antara malaikat-malaikat ini dengan manusia, jika dibandingkan, Masya Allah, orang awam manusia jika dibandingkan dengan malaikat yang awam, malaikat ini pun ada malaikat awam juga, maka martabat malaikat awam ni lebih tinggi daripada martabat manusia yang awam macam kita, Masya Allah. Sebab apa? Orang awam ni kita tahulah amalan kita, ibadat kita macam mana, tuan-tuan. Orang awam lah, kalau nak kira, bukan kira amalan orang khusus. Tetapi jika dibandingkan pula di antara khawas manusia dengan khawas malaikat, di antara kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat yang paling agung, malaikat Jibril Alaihissalam, ternyata kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatasi kedudukan khawas para-para malaikat, Masya Allah. Sebab itulah, dengan berkat adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keturunan Arab menjadi golongan yang paling mulia. Dan dengan berkat Nabi Muhammad SAW adalah sebahagian di kalangan manusia, menjadikan manusia ni
dimuliakan oleh Allah SWT semata-mata dengan berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Namanya masya-Allah dinamakan Hua Muhammad bin Abdullah. Masya-Allah. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Masya-Allah. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pun banyak juga. Ada ulama kata namanya 99 pun ada. Ada ulama pernah menghitung, satu ulama di negara Arab telah menghitung nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 800 lebih nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak nama-nama sebab nama yang banyak menandakan kehebatan satu orang. Masya-Allah. Kita tengok dalam sejarah orang dulu masya-Allah, contohnya Mak Kilau, nama dia kadang-kadang tukar jadi Mak Siam, kadang-kadang nama Mak Kilau, nama itu nama ini. Sebab apa? Orang banyak, orang hebat ni dia nama dia banyak masya-Allah. Kalau orang tak hebat namanya satu je. Kan? Ha, tapi orang hebat ni nama dia banyak masya-Allah. Tetapi nama yang paling mulia di sisi Allah Taala dalam banyak-banyak nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad di, yang mana sebelum nak dinamakan Rasulullah sallam dengan nama Muhammad ini, maka sepanjang malam ketika mana Aminah binti Wahab bonda baginda sallallahu alaihi wasallam tidur di malam hari, beliau bermimpi para malaikat memberikan pesanan nanti bila beliau lahir namakan dia Muhammad. Iaitu terhimpun segala sifat-sifat yang terpuji, terhimpun segala-segala kesempurnaan dalam diri insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada peringkat awal kelahiran atuk Nabi Abdul Muttalib nak namakan cucu dia dengan nama Qudsam, tapi akhirnya masya-Allah Aminah binti Wahab menolaknya. Kenapa? Kerana nama yang diberikan pesanan oleh malaikat-malaikat kepada saya dalam mimpi saya adalah nama anak kita ni, nama cucu ni adalah namanya Muhammad bin Abdullah. Masya-Allah. Yang terpuji anak kepada Abdullah. Abdullah ni masya-Allah min zaujatihi, daripada isterinya yang bernama Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurashiyah. Masya-Allah. Daripada keturunan Quraisy yang terpilih pula daripada kabilah Bani Zuhrah. Masya-Allah. Daripada banyak-banyak wanita Bani Zuhrah, Aminah binti Wahab ni adalah wanita yang terpilih yang terbaik untuk dikahwinkan dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Masya-Allah. Ada juga pernah saya terbaca kisah satu sejarah ketika mana Abdullah ni pada usia kecil dia masya-Allah terpancar satu nur di cahaya dia masya-Allah. Ha, wallahu a'lam, nur Muhammad, ha? Terpancar di dahi dia masya-Allah. Bila nampak, yang nampak cahaya ni orang-orang Yahudi, orang Arab tak nampak. Orang Yahudi nampak cahaya nubuwah tu ada pada dahi Abdullah, sehingga adik kepada Waraqah bin Naufal, adik perempuan dia, walaupun mereka ni orang Nasrani, orang Yahudi, mereka rasa diri mereka hebat, tetapi masya-Allah dia sanggup tawarkan offer diri dia untuk menjadi isteri kepada Abdullah. Waktu tu Abdullah masih muda, umur baru 18 tahun masya-Allah. Waktu itu dua perkara lah Abdullah tak minat. Yang pertama tak minat pada perempuan tadi, yang kedua belum bersedia nak kahwin masya-Allah. Akhirnya tak berkahwin dengan adik perempuan Waraqah bin Naufal. Kalau nak kira bukan senang orang Yahudi ataupun orang Nasrani nak offer diri mereka berkahwin dengan orang Arab. Apalagi waktu itu orang Nasrani ataupun orang Yahudi ni memandang rendah sangat kedudukan pada orang Arab. Tetapi kerana nampak cahaya nubuwah tadi ada, maka akhirnya masya-Allah dia sanggup untuk berkahwin dengan Abdullah. Tetapi masya-Allah Allah SWT tidak mentakdirkan mereka berkahwin, tetapi akhirnya masya-Allah dinikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab masya-Allah. Yang mana Abdullah ni adalah anak kepada Abdul Muttalib daripada isterinya Fatimah binti Umar Al-Makhzumiyah. Masya-Allah. Ini masya-Allah orang Arab dulu diingat nama ayah, diingat nama ibu juga masya-Allah. Sebab orang Arab dulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri mereka ada yang 100 masya-Allah isteri, masya-Allah. Ada yang 90, ada yang 70, ada 80. Isteri mana satu masya-Allah. Kalau kita sekarang ni main-main je. Ini anak saya ni masya-Allah. Daripada belah mana kan? Saja gurau-gurau je lah. Tetapi tuan-tuan orang Arab memang dia kena tahu ini anak isteri mana. Masya Allah. Sebab apa? Sebab itulah ketika mana datangnya Islam, daripada 100 suruh kurang jadi 4 tuan-tuan. Masya Allah, itu satu pengorbanan yang besar mereka lakukan. Mereka ceraikan daripada 100 tadi, ceraikan 96 isteri, tinggal 4 masya Allah. Itu bukan satu pengorbanan yang kecil orang Arab yang telah lakukan, para-para sahabat lakukan masya Allah. Hari ini kerana kita lahir di akhir zaman ni, memang dah budaya kita ni masya Allah begitu. Jadi kita nampak 4 ni macam seolah-olahnya macam terlalu kejam ataupun jahat. Tetapi bagi orang Arab, kami dulu 100.
Jadi bila kuah jadi empat sebenarnya sikit, Masya Allah. Bukan nak suruh, tetapi tuan-tuan nak menceritakan keadaan budaya orang Arab zaman dulu, Masya Allah. Sebab itu disebutkan nama isteri sekali. Ha? Abdul Muttalib daripada isterinya Fatimah binti Umar Al-Makhzumiyah Al-Qurashiyah. Wa kana Abdul Muttalib syaikhan mu'azzaman fi Quraishin. Dan adalah Abdul Muttalib ini merupakan syaikh yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Yasduruna an ra'yihi fi mushkilatihim, yang mana dalam setiap permasalahan yang berlaku di kalangan orang Quraisy, di kalangan orang Arab, maka mereka akan mendahulukan pendapat ataupun pandangan daripada Abdul Muttalib. Masya-Allah. Apa yang Abdul Muttalib cakap, itu yang mereka akan patuh. Sebenarnya kadang-kadang kita ni tak nampak benda ni, tuan-tuan. Sebenarnya masya-Allah di kalangan manusia ni memang ada keturunan yang Allah Taala pilih untuk memimpin. Bukan semua orang boleh memimpin, dan bukan semua orang boleh ikut, orang boleh dengar cakap. Sebenarnya ini anugerah Allah SWT bagi, dan salah satu daripada itu adalah Allah telah bagi kepada keturunan Masya Allah Bani Hashim daripada keturunan Abdul Muttalib, Masya Allah. Yang mana kalau kita tengok sejarah orang Arab ni, tuan-tuan, sedikit kita mengimbau sedikit sejarah keturunan orang Arab ni, Masya Allah. Sebenarnya Masya Allah orang Arab ni ada tiga keturunan, Masya Allah. Keturunan Arab ni ada tiga yang ulama-ulama bahaskan, Masya Allah. Ada Arab Ba'idah dipanggil, Arab yang telah pupus, Masya Allah. Arab yang telah pupus ni Arab yang telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dalam dunia ni ada empat orang Nabi yang berketurunan Arab, Masya Allah. Kita ingat sebenarnya daripada 124,000 tu, pada bayangan kita rasa-rasanya semua Nabi itu Arab, kan? Sebab itu hari ni kita boleh tanya, nak berdakwah mesti kenapa bukan keturunan Arab? Kita faham syarat nak berdakwah mesti orang Arab. Sebenarnya Allah dah tunjukkan dalam dunia ni, dalam 124,000 nabi-nabi, yang Arab cuma 5. Masya-Allah. Yang pertama sekali Nabi Allah Saleh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, masya-Allah. Nabi Hud dan juga Nabi Saleh alaihi salam, masya-Allah. Dua keturunan Arab. Tetapi akhirnya kedua keturunan Bani kaum Ad dengan kaum Samud ini, dua-duanya telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pupus keturunan mereka. Daripada kabilah Bani Jurhum juga mereka ni. Ada juga riwayat cerita, kan? Wallahu alam, Israiliyat lah cerita ni. Tetapi satu poin yang kita nak kongsikan, iaitu Masya Allah ketika mana Nabi Allah Nuh AS turun bersama dengan Masya Allah 82 orang pengikut dia, maka dah tentu macam mana daripada 80 ni boleh jadi bahasa yang begitu banyak ni, tuan-tuan. Dalam dunia ni bahasa ada berapa banyak? Kalau pergi Indonesia saja, bahasa dialek Jawanya, Sundanya, Lomboknya, kan? Saya bawa ni, saya pergi Lombok, dengar orang Lombok cakap, nak kata Jawa pun tidak, nak kata Melayu pun tidak. Begitu banyak bahasa dalam dunia ni. Dalam satu riwayat menceritakan, bila turun daripada kapal ini ke bahtera Nabi Allah Nuh AS, maka akhirnya kaum ni turun dan akhirnya mereka tidur, Masya Allah. Tidur di malam tu, pagi besok Allah Ta'ala ajar mereka pandai berbagai-bagai bahasa, Masya Allah. Sehingga kampung itu dipanggil Qaryah Thamanin, kampung 80. Maksudnya tiap-tiap orang tu diajar oleh Allah Ta'ala dengan bahasa-bahasa yang berbeza-beza. Maka Jurhum ni salah satu daripada orang yang diajar oleh Allah Ta'ala dengan bahasa Arab, Masya Allah. Allah Ta'ala ajar dia bahasa Arab, Masya Allah. Daripada keturunan dia tadilah, maka akhirnya lahirnya kaum Samud dengan kaum Ad, Masya Allah. Dan Masya Allah, bahasa Arab ni antara bahasa yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi penghulu bagi sekalian bahasa. Sebab itulah Allah Ta'ala pilih untuk menterjemah, menafsirkan Al-Quran untuk jadi bahasa Quran. Tak ada bahasa yang lain yang lebih layak, yang lebih lengkap daripada bahasa Arab, Masya Allah. Arab ni maknanya apa? Jelas dan terang, Masya Allah. Kan? I'rab ni maknanya jelas dan nyata, Masya Allah. Sebab apa orang Arab ni bahasa dia paling nyata bercakap? Terang, Masya Allah. Kalau dia cakap dengan kita tu, mulut dia dengan lidah dia, dengan suara dia, intonasi dia memang sangat jelas. Lawan daripada Arab, ajam, Masya Allah. Orang ajam ni maknanya tak berbutir. Kalau kita cakap bahasa kampung kita ni, bercakap tak berbutir, Masya Allah. Kita orang Melayu ni nak buka mulut pun balas nak bercakap, kan? Kadang-kadang leweh kita bercakap. Tapi orang Arab ni bahasa dia nyata, terang, Masya Allah. Itu dipanggil Arab Ba'idah, Arab yang telah pupus, Masya Allah. Satu lagi dipanggil Arabul Aribah, Arab yang tulen, Arab yang asli, Masya Allah. Arab asli ni berada di negeri Yaman, Masya Allah. Dua kabilah besar di Yaman,
Itu yang pertama, kabilah Bani Jurhum juga, Masya Allah, datang daripada Yaman. Dia menumpang minum daripada telaga Nabi Ismail AS. Nabi Ismail, walaupun dia keturunan Arab, tapi Masya Allah, bukan Arab yang sebenar-benarnya, kan? Dipanggil Arab musta'ribah, Arab yang diperanakkan, anak melalui hasil perkahwinan. Tapi Arab yang sebenar ni, Arab Jurhum dengan juga Bani Khuza'ah, datang daripada Yaman. Mereka duduk, Masya Allah, menumpang minum air telaga Zamzam daripada Siti Hajarah AS, Masya Allah. Lama kelamaan, Nabi Ismail AS berkahwin dengan mereka, Masya Allah. Ya? Berkahwin dengan salah seorang di antara anak perempuan daripada kabilah Jurhum tadi, menyebabkan hasil perkahwinan tadi lahir pula satu keturunan baru. Nabi Ismail AS bukan orang Arab sebenar, tetapi dianggap sebagai Nabi yang Arab. Masya Allah, satu lagi Nabi Allah Ismail AS, Nabi yang merupakan Nabi orang Arab, dan juga Nabi Shu'aib AS. Nabi Shu'aib ini, dia duduk di Madian, berhampiran dengan Hijaz, Masya Allah, bersebelahan dengan negeri Syam. Itu lokasi Madian, Masya Allah, yang mana Nabi Shu'aib AS juga adalah Nabi di kalangan keturunan Arab, Masya Allah. Ya? Arab, Arabul Aribah ini daripada Bani keturunan Qahtan. Ini Masya Allah, keturunan Arab juga. Tetapi yang hari ini yang ada daripada keturunan Nabi Ismail AS ni, dipanggil Arab Musta'ribah. Arab melalui perkahwinan campur, Masya Allah. Percampuran, maka di Arab mix sikit dengan Jurhum, dengan kabilah-kabilah yang lain, dengan kabilah Suryani. Sebab Nabi Allah Ibrahim AS daripada keturunan Suryani, Masya Allah. Bahasa Suryani daripada keturunan Yahudi sikit. Percampuran dia, Masya Allah. Itu sejarah keturunan orang Arab. Maka tuan-tuan mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, di awal zaman itu, setelah Nabi Ismail AS meninggal dunia, yang mengawal ataupun yang menguruskan Masjidil Haram, yang menguruskan Kaabah ni adalah puak-puak Jurhum, Masya Allah. Tapi puak Jurhum ni, Masya Allah, di kalangan mereka ni banyaklah kerana sesat, kerana tidak ada Nabi petunjuk, tidak ada hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama mereka banyak merakukan kerosakan demi kerosakan di sekitar, Masya Allah, Kaabah, Masya Allah. Akhirnya Allah Taala ganti pula dengan Puak Khuza'ah, Masya Allah. Masya Allah. Daripada Puak Khuza'ah ni lah lahirnya satu orang yang bernama Umar bin Luha. Umar bin Luha ni, Masya Allah, dia namakan sebagai bapa bagi kabilah Khuza'ah. Dulu zaman dulu, daripada zaman Nabi Ibrahim AS, daripada zaman Nabi Ismail sampai kepada Umar bin Luha ni, semua mereka menyembah Allah Ta'ala. Masih lagi agama Samawi, masih lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih lagi menganggap Allah tu sebagai Tuhan yang satu. Tetapi Umar bin Luha ni di antara tok wali di kalangan mereka, Masya Allah. Dikatakan orang yang paling warak di kalangan kabilah Bani Khuza'ah. Waktu itu dia yang jadi pemimpin, yang menguasai Kaabah waktu itu, Masya Allah. Dia tak pernah keluar daripada negara Arab seumur hidup dia. Tiba-tiba satu hari bila dia berjalan merantau pergi ke negeri Syam, maka dia terperanjat tengok, dia kata, dengar kata bumi Syam ni bumi anbiya, bumi para-para nabi. Tapi peliknya dia kata, kita orang Arab yang tak duduk di bumi para anbiya, kita sembah Allah Ta'ala, tetapi orang yang duduk di bumi anbiya ni sembah patung-patung. Akhirnya dia pun balik, dia kata, selama ini kita sesat, dia kata. Kan, selama ini kita sesat. Jadi akhirnya apa berlaku? Dia pun balik, dia beli berhala-berhala yang besar-besar. Maka diletakkanlah berhala yang besar-besar. Lata, Uzza, Manat, Masya Allah, Yahus, Ya'uq, Nasrah, semua itu. Semua berhala-berhala yang besar diletakkan di sekeliling Kaabah. Dialah orang pertama yang menganjurkan penyembahan berhala di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah, Masya Allah. Sehinggalah akhirnya rampasan kuasa berlaku oleh moyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qusay bin Kilab. Masya-Allah, Qusay bin Kilab ni antara moyang Nabi yang paling bijak, pandai berpolitik, masya-Allah, hebat pentadbiran pengurusan dia. Maka akhirnya daripada kabilah Khuza'ah tadi dirampaslah, masya-Allah, pemerintahan Masjidil Haram ini, dan akhirnya dapat ke tangan Abdul Muttalib, masya-Allah. Tetapi yang beratnya, ketika mana sebelum Khuza'ah ni, puak-puak Khuza'ah nak lari meninggalkan Kaabah, dihalau, diusir, ada sebab kesalahan yang dilakukan. Mereka telah tambun telaga Zamzam ni dengan berbagai-bagai benda lah. Zaman sekarang, wallahu alam, zaman dulu ada tidak besi ke benda macam kita lah, kayu, besi, kaca, supaya apa? Nak khianat kepada
orang yang nak memerintah selepas beliau itu, masya-Allah. Ha? Tetapi akhirnya masya-Allah Abdul Muttalib telah bernazar, seandainya Allah SWT bagi kepada aku 10 orang anak laki-laki yang mana mereka semua akan bantu aku untuk korek telaga Zamzam ni, aku bernazar nak sembelih anak yang ke-10 yang bernama Abdullah itu, sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam dikorbankan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Masya-Allah. Ini keazaman yang ada pada atuk Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Abdul Muttalib. Sebab itu Nabi SAW berbangga, ana ibnu dhabihain, aku anak kepada dua orang laki-laki yang sanggup disembelih lehernya semata-mata kerana Allah, iaitu aku anak kepada Nabi Allah Ismail AS, cucu cicit kepada Nabi Ismail, dan juga anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Masya Allah. Ya? Ini kedudukan Abdul Muttalib di dalam masyarakat. Wa yuqaddimunahu fi muhimmatihim, dan mereka selalu mendahulukan dia dalam segala urusan penting dalam masya-Allah masyarakat, masya-Allah. Dan keluarga-keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni daripada zaman dulu lagi semenjak mereka memegang tampuk pemerintahan, di dalam pengurusan Kaabah ni ada beberapa perkara yang besarlah, urusan yang penting untuk mengurus jemaah haji dan orang yang menunaikan umrah ni. Salah satu daripadanya adalah tugas masya-Allah sadanatul Kaabah, masya-Allah, menjaga Kaabah. Tugas hijabah, security masya-Allah, yang memegang kunci Kaabah siapa dia masya-Allah, yang memegang rayah, yang memegang bendera dalam peperangan siapa masya-Allah. Siqayah, tanggungjawab bagi minum, bagi makan minum kepada jemaah haji, bagi hotel, bagi tempat tinggal pada jemaah haji. Ini semua dianggap kerja-kerja yang paling mulia. Di kalangan orang Arab, mereka sanggup berbunuh-bunuh kerana nak dapat masya-Allah kemuliaan itu, masya-Allah. Orang Arab zaman dulu tak ada apa lagi dah nak berebut kan. Zaman dulu tak ada apa-apa yang hebat, harta benda dunia tak ada, tetapi bagi mereka walaupun mereka jahil, tetapi mereka sanggup berebut berbunuh-bunuh semata-mata nak dapat orang kata tanggungjawab untuk menjaga Masjidil Haram. Sebab siapa kaum mana yang dapat jaga tu, berarti merekalah kabilah yang paling mulia sekali di kalangan bangsa Arab, masya-Allah. Tetapi Allah Taala pindahkan pemerintahan ini, tampuk pemerintahan kepada masya-Allah, kepada Abdul Muttalib, masya-Allah. Ya, ini kemuliaan Allah Taala bagi. Yang mana Abdul Muttalib ni anak kepada Bani Hashim, anak kepada Hashim, daripada isterinya Salma binti Umar An-Najariyah Al-Khazrajiyah, masya-Allah. Maknanya isteri dia orang Khazraj, mana daripada orang Madinah, masya-Allah. Mana Rasulullah SAW ni, keturunan Nabi SAW ni memang ada darah Madinah, masya-Allah, daripada awal lagi. Kan? Kabilah Bani Najjar ni memang ada di Madinah. Perkampungan, sebab itu tapak yang Nabi buat Masjidil Haram, tapak Nabi buat rumah dia tu adalah memang tapak keluarga dia lah di situ. Kan? Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'anhu ni keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Sebab itulah kita dengar cerita ketika mana Abdullah, masya-Allah, dia dalam perjalanan balik daripada berniaga dengan abang-abang dia, ziarahlah pergi ke Madinah, masya-Allah, dengan niat untuk bersilaturahim dengan masya-Allah, dengan kaum keluarga di sana, dengan pak cik dia, dengan mak cik dia. Tiba-tiba sebelum nak balik, Allah Taala bagi sakit kepada Abdullah, masya-Allah. Abdullah demam. Jadi abang-abang dipikir tak apalah kalau kita bawa dia perjalanan balik ke Mekah ni kerana perjalanan panas, takut bertambah lagi sakit dia, kita tinggalkan Abdullah di sini dengan harapan insya-Allah mudah-mudahan nanti bila sembuh kita datang ambil. Tetapi setelah beberapa lama, keluarga dia tak tahu, zaman dulu handphone tak ada, tak dapat nak beritahu kepada keluarga dia tentang bahawasanya Abdullah telah meninggal dunia. Selepas sakit tu Abdullah meninggal dunia, masya-Allah, meninggal dunia di Madinatul Munawwarah, masya-Allah. Kalau kita rajin mencari, kita pergi Madinah, carilah kubur di mana letaknya, kubur makam ayahanda Rasulullah SAW, masya-Allah. Makam bonda Nabi pun ada, makam ayahanda Nabi pun ada, kita kaji. Kalau orang betul-betul sayang pada Rasulullah, dia akan cari peluang untuk mengkaji, masya-Allah, kalau ada. Tuan-tuan mulia, maka akhirnya bila abang dia datang nak ambil adik dia, terperanjatnya masya-Allah, rupanya Abdullah telah pun meninggal dunia. Waktu itu masya-Allah, begitu sedihnya Abdul Muttalib, begitu sedihnya abang dia Abdul Haris, semua sedih dengan pemergian Abdullah dalam keadaan usia yang sangat muda, isteri pun sedang sarat mengandung waktu itu, masya-Allah. Inilah keadaan masya-Allah, keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup masya-Allah nenek moyang baginda sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Dan juga masya-Allah,
yang mana Hashim ni anak kepada Abdi Manaf daripada isterinya Atikah binti Murrah As-Sulamiyah, masya-Allah. Daripada Qusay, anak laki-laki kepada Qusay daripada isterinya Hubba binti Halil Al-Khuza'iyah, masya-Allah. Ha? Qusay ni masya-Allah, dia punya bijak dia masya-Allah. Ha, dulu dia pernah kerana mak dia ni orang daripada orang luar. Jadi akhirnya mak dia ni orang Arab, orang Mekah, tetapi berkahwin dengan orang luar. Akhirnya daripada kecil bapak tiri dia ni bawa dia keluar. Ha, pergi ke duduk jauh daripada negeri Mekah, masya-Allah. Tetapi tiba satu hari di mana Allah SWT hantar dia datang balik. Ha, hantar dia balik ke Mekah, masya-Allah. Kerana dia memang keturunan orang Mekah. Ha, tak sangka Allah Taala hantar dia balik ke Mekah dengan niat untuk jadi pemimpin di sana, masya-Allah. Dia tengok masya-Allah, Pak Khuza'ah ni memang kontrol semua. Ha, dia urus semua kebajikan-kebajikan jemaah haji, dan mereka yang kontrol apa orang kata segala pengurusan Masjidil Haram ni, masya-Allah. Maka dia fikir macam mana cara nak dapat. Akhirnya dia berkahwin dengan anak perempuan bagi kabilah Bani Khuza'ah tadi, masya-Allah. Pemimpin Khuza'ah tu, masya-Allah. Ha, dia punya ketua dia, masya-Allah. Bila berkahwin ni automatik dia jadi saudara, masya-Allah. Yang sepatutnya selepas daripada ayah dia ni, abang dia ni lah, masya-Allah. Ha, dia akan abang ipar, dia akan jadi pemimpin, dia akan memerintah Masjidil Haram. Tetapi kerana kebetulan abang ni kaki mabuk, masya-Allah, akhirnya dia telah beli tapuk pemerintahan tadi daripada abang tadi. Akhirnya abang dijual, masya-Allah, serahkan kepada masya-Allah kepada Qusay bin Kilab. Nak menceritakan bahawasanya macam mana cara boleh dia merampas balik daripada masya-Allah daripada Bani Khuza'ah, akhirnya dapatlah pemerintahan tadi kepada kaum Quraisy, masya-Allah. Ya, ha, wa kana ila Qusay fil jahiliyah hijabatul bait. Ha, pada zaman jahiliyah, tanggungjawab untuk menjaga keselamatan Baitullah, wasiqayatul hajj, memberi minum kepada jemaah haji, wa it'amuhu, dan memberi makan. Tanggungjawab ini dinamakan tanggungjawab ar-rifadah. Ha, ini tiga kerja ini dipanggil rifadah. Security, bagi minum, bagi makan, ini dipanggil apa istilahnya, dipanggil rifadah. Tanggungjawab ini bermula daripada Qusay yang mengatur. Setelah mana didapat tampuk pemerintahan, dikumpul semua kaum Quraisy, maka dia mempersatukan saf mereka, maka akhirnya masya-Allah dibagi-bagikan tanggungjawab ini kepada kaum keluarga dia, masya-Allah. Ini kepandaian kebijaksanaan yang ada pada Qusay bin Kilab, masya-Allah. Wan Nadwah, ha, dan dia telah buat satu dewan, masya-Allah, dewan mesyuarat. Kalau kita ni parlimen lah, masya-Allah, dinamakan Darun Nadwah, masya-Allah, ya. Ha, dibentukkan Darun Nadwah, wahya syura la yatimu amrun illa fi baiti, itu mesyuarat tak akan sempurna satu urusan melainkan dibuat di rumah dia. Dijadikan rumah dia sebagai tempat nak mesyuarat apa-apa tentang perjalanan Masjidil Haram ni, masya-Allah, ya. Ha, wal liwa, dan juga tanggungjawab untuk memegang bendera dalam perang. Ha, siapa pegang bendera dalam perang ni kira orang paling mulia lah, paling hebat lah. Ha, masya-Allah. Kalau zaman sahabat Nabi dulu, diberikan bendera pada Sayyidina Ali, diberikan bendera pada panglima-panglima perang. Orang Arab ni kalau dapat ni masya-Allah, bangga sangatlah, masya-Allah. La tuqadu rayatul liharbin illa biadi, tak akan diangkat bendera untuk berperang melainkan di tangan dia, masya-Allah. Dialah orang yang maknanya dalam perang dia nombor satu lah, dia yang paling berani sekali, Qusay bin Kilab, masya-Allah, ya. Ha, walamma asyrafa al maut ja'ala fi yadi ahadi auladi abduddar, maka ketika mana dia hampir-hampir mati, dia telah menyerahkan tanggungjawab pengurusan Masjidil Haram ini kepada salah seorang di kalangan anaknya yang bernama Abduddar. Walakin Abdu Manaf ajma'u ra'yahum ala alla yatruku bani ammihim Abduddar yasta'thirun, tetapi keturunan Bani Abdi Manaf mereka telah buat keputusan, kita tak boleh biarkan Bani Abduddar ni, sepupu mereka ni, menjadi pengurus Masjidil Haram. Ya, masya-Allah. Bani Amir yastathiru Nabi hadil mafakhir, mereka memperoleh segala kebanggaan dan juga kemuliaan ini. Wakada yufdil amru ila alqital, akhirnya hampir-hampir berlaku peperangan di antara dua sepupu, iaitu anak kepada Abduddar dan juga anak kepada masya-Allah, anak kepada Bani Abdi Manaf, masya-Allah, ya. Maka dikata laula tadarakal amru uqala ul fariqain, kalaulah bukan kerana
berkat daripada orang kata pandangan yang diberikan oleh cerdik pandai di antara dua kelompok ni, mereka bagi cadangan macam mana supaya kita ni jangan berperang. Kerana kita ni bukan orang lain, keluarga juga. Nah, tapi kadang-kadang kerana dunia ni masya Allah, keluarga pun boleh berpecah masya Allah. Kerana urusan-urusan tertentu masya Allah. Jangan kata kerana urusan yang besar, urusan tanah sikit pun di kampung pun kadang-kadang tanah seka pun boleh bergaduh 10 orang adik-beradik masya Allah. Ini kan urusan yang lebih besar, menjaga Masjidil Haram yang merupakan wasiat Nabi Ibrahim AS untuk jaga ni masya Allah, anak cucu dia suruh jaga Nabi, apa Kaabah ni, dah tentu mereka sangat-sangat berebut siapa di kalangan mereka yang paling layak untuk menjaga Kaabah. Maka akhirnya keputusan yang dibuat, mesyuarat ni untuk selesaikan masalah. Maka akhirnya dibagi semua tanggungjawab ni secara adil masya Allah, ya, supaya dua-dua grup ni puas hati, ya, supaya semuanya seronok. Maka akhirnya fa'atau bani Abdi Manaf as-siqaya war-rifada, mereka bagi tanggungjawab kepada anak cucu Abdi Manaf, itu keluarga Nabi Muhammad SAW ni, tanggungjawab siqayah bagi minum air zam-zam masya Allah. Sampai sekarang ni tuan-tuan, masya Allah, kerja bagi air minum air zam-zam ni diuruskan dengan sempurna sejak daripada zaman dulu lagi masya Allah. Ini tanggungjawab diberikan kepada Bani Abdi Manaf war-rifadah, dan juga tanggungjawab bagi makan, bagi minum, dan juga orang kata security bagi Masjidil Haram ini dijaga oleh Bani Abdi Manaf. Fada mata fihim, kedua-dua tugas ini kekal di tangan mereka, ila an intaha lil Abbas, sehingga berakhir di tangan Abbas bin Abdul Muttalib, thumma li banihi min ba'dih, kemudian akhirnya semua sampailah sekarang ni dijaga oleh keturunan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Masya-Allah, ketanggungjawab untuk bagi minum dan sebagainya, tapi akhir-akhir ni kerajaan ambil tanggungjawab. Tapi mana nak cerita, begitu lama sekalilah orang kata tanggungjawab ini dipegang tampuk pemerintahnya, pengurusannya oleh anak cucu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ammal hijabah, adapun tanggungjawab untuk pegang kunci Kaabah, ya, tanggungjawab orang kata security, fabaqiyat biyadi Bani Abdiddar, maka kekal di tangan Bani Abdiddar. Wa aqarraha lahum asyaru, dan perkara ini telah diiktiraf oleh syarak masya-Allah. Agama kita pun mengiktiraf benda ni, ya. Ilal an, sampai sekarang, wa hum Bani Syaibah bin Uthman ibn Abi Talha bin Abdul Aziz, itu anak cucu kepada Syaibah bin Uthman bin Abi Talha bin Abdul Aziz bin Uthman bin Abdiddar masya-Allah, ya. Sebab itu pada ketika mana berlakunya Fatah Mekah, waktu itu masya-Allah dia rampas kunci Kaabah ni daripada tak salah saya Sayyidina Uthman bin Maz'un, tak salah saya, waktu itu yang menjaga kunci Kaabah. Tetapi akhirnya Nabi minta pada sahabat kunci itu serah balik ke tangan mereka masya-Allah. Sebab apa? Islam ni bukan nak rampas kerja orang. Islam ni nak ubah orang tu supaya dia memeluk Islam, dia mendapat hidayah aja. Lepas itu kamu teruskan kerja kamu, pangkat kamu tak akan terusik masya-Allah. Kerja kamu kita tak ganggu. Ini apa yang Nabi SAW ajarkan. Akhirnya kekallah Bani Abdiddar menjadi golongan yang menjaga kunci Kaabah ni masya-Allah, ya. Ini tugas yang paling mulia sekali. Wa ammal liwa, adapun tanggungjawab memegang bendera dalam peperangan, fada ma fihim, maka kekal pada tangan Bani Abdiddar hatta abtalaul Islam, sehingga akhirnya Islam datang membatalkan masya-Allah. Sebab apa? Yang pegang bendera dalam Islam bukan keturunan lagi dah. Yang pegang bendera dalam Islam ni orang paling layak sekali, orang yang paling berkelayakan, yang paling bertakwa. Sebab itu Nabi SAW beritahu, bendera ini aku akan serahkan besok kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Malam itu semua sahabat-sahabat bercita-cita, berdoa kepada Allah, ya Allah, pagi besok serahkanlah bendera itu ke tangan aku. Sebab apa? Bukan nak berbangga-bangga dengan bendera itu, tetapi mereka nak menjadi golongan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Masya Allah. Tiba-tiba besok hari Nabi SAW tanya, di manakah Sayyidina Ali? Masya Allah. Sayyidina Ali pun datang masya Allah dalam keadaan mengadu sakit mata waktu itu masya Allah. Nabi SAW ambil air liur, dia sapu dekat mata Sayyidina Ali, dia pun sembuh. Pada hari itu Nabi serahkan bendera itu masya Allah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, bukan lagi daripada keturunan Bani Abdiddar masya Allah. Ataupun sebelum itu, keluarga Rasulullah jaga makan minum jemaah haji masya Allah. Keluarga Bani Abdiddar jaga kunci Kaabah dan juga pegang bendera dalam dalam peperangan masya-Allah. Ini yang menyebabkan Abu Jahal ni sangat-sangat cemburu masya-Allah. Abu Jahal keturunan lain pula,
Dia cemburu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ketika mana datang satu orang kafir musyrikin di kalangan sahabat-sahabat dia, ditarik tangan Abu Jahal. "Wahai Abu Jahal, aku nak tanya kamu sungguh-sungguh ni satu soalan yang sangat serius," dia kata. Dia kata, "Yang kamu sangat membenci Muhammad ni kenapa? Adakah kamu tak yakin ke dia ni satu orang Nabi yang benar-benar Rasul, yang utusan Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya?" Masya Allah. Waktu itu Abu Jahal tarik tangan orang tadi. Dia tengok kiri kanan depan belakang, tak ada orang. Masya Allah. Semua orang tak ada waktu itu. Masya Allah. Jadi dia boleh bersembang hal rahsia sebenarnya. Dia kata, "Kalau kamu nak tahu hakikat sebenarnya, aku bermusuhan dengan Muhammad SAW ni bukan kerana aku tahu dia ni tak benar. Aku tahu dia adalah satu orang Nabi yang sangat benar. Tetapi dia kata selama ini bila disebut, Masya Allah, apa disebut, finar rayah, kami yang jaga bendera dalam perang, maka kami kata kami terima. Tak apalah, ambillah kat kamu semua. Finar rifadah, kami yang jaga makan minum jemaah haji, maka kami boleh terima. Sebab apa? Benda tu boleh ada gantian. Tetapi bila Bani Hashim mendakwa fina Nabi, di kalangan kami ada satu orang Nabi yang akhlaknya, budi pekertinya macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ni kami marah. Sebab apa? Kami memang tak akan mampu nak buat Nabi macam, nak create, nak ciptakan satu orang Nabi macam mana akhlaknya macam akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memang tak mampu. Sebab itu kami berpura-pura bergaduh dengan Muhammad, hakikat sebenarnya kami cemburu dengan kelebihan yang Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Bani Hashim. Masya-Allah, itu sebenarnya punca dia. Kadang-kadang orang bergaduh ni nampak luar aje dia cakap begini macam syaitan. Bila ditanya, "Apa sebab engkau tak sujud pada Adam?" Dia kata, "Sebabnya engkau ciptakan aku daripada api, engkau cipta sedangkan Adam daripada tanah." Itu bukan hak sebenar. Itu cakap di luar mulut saja. Tapi hakikat sebenarnya, dia cemburu, "Aku yang dah ibadat 80,000 tahun dekat dunia tak dilantik sebagai khalifah oleh Allah. Adam AS satu subhanallah tak sebut lagi, tak sujud pada Allah Ta'ala, tak buat apa ibadat pun, tiba-tiba dia yang dilantik." Itu yang sebenarnya yang ada dalam hati dia. Begitulah juga dengan Abu Jahal. Kat luar dia kutuk Nabi Muhammad, dia mempersendakan Rasulullah, dia pukul Nabi, dia buat apa. Hakikat sebenarnya dia sangat-sangat cemburu dengan kejayaan dan juga kehebatan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Masya-Allah. Akhirnya masya-Allah, dengan kedatangan Islam, maka tanggungjawab untuk memegang bendera ini dipegang oleh masya-Allah orang yang dipilih oleh Amirul Mukminin ataupun dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Wa ja'alu haqqan lil khalifah al muslimin. Maka tanggungjawab untuk memutuskan siapa pegang bendera diberikan kepada khalifah orang Islam, yang mana yadahu fi man yarahu salihan lahu. Maka Amir Mukminin akan tengok di kalangan orang Islam siapa yang paling layak pegang bendera. Sebab apa? Bendera ni tuan-tuan tak boleh jatuh. Kalau kadang-kadang orang pegang bendera ni tuan-tuan, zaman dulu, walaupun nyawa dia melayang, tangan kena potong, tangan kanan pegang, maka dia akan pegang pula dengan tangan kiri. Tak dapat potong juga tangan kiri, dia akan pegang dengan kaki, dia peluk lah dengan dada dia tuan-tuan, sampai dia akan jatuh rebah. Ini maknanya sebab bendera ni kebanggaan bagi orang Islam. Dengan ada bendera tu semangat kuat. Bila bendera jatuh, semangat pun akan jatuh. Sebab itu tuan-tuan, Masya Allah, kadang-kadang di kalangan umat Islam ni, bendera pun adalah merupakan satu benda yang penting untuk menaikkan semangat umat Islam. Masya Allah. Dan Qusay bin Kilab, akhirnya ayah kepada Qusay namanya Kilab. Masya Allah. Sebenarnya dia katakan Kilab ni bukan apa, ada sejarah dia lah. Bukan Kilab ni maknanya anjing, tidak ya. Tetapi ada sejarah yang ada pada Kilab ni. Dia berkahwin dengan isterinya Fatimah binti Sa'ad, wahia Yamaniyah, daripada keturunan orang Yaman, daripada kabilah Az Bani Shanu'ah. Masya Allah. Yang mana Kilab ini anak laki pada Murrah, daripada isterinya Hindun bin Sarir bin Bani Fihir bin Malik. Dan yang mana Murrah ni anak kepada Ka'ab, daripada isterinya Wahsyiyah binti Syaiban, daripada anak Fihir juga. Yang mana Masya Allah, Ka'ab ini adalah anak kepada Lu'ay, daripada isterinya Ummu Ka'ab Mariyah binti Ka'ab bin Qudha'ah, daripada kabilah Bani Qudha'ah. Dan juga Lu'ay adalah anak laki-laki kepada Ghalib, daripada isterinya Ummu Lu'ay, itu Salma binti Umar Al-Khuzai. Yang mana Ghalib adalah anak laki-laki kepada Fihr, daripada isterinya Masya Allah Ummu Ghalib, iaitu Laila binti Sa'ad, daripada kabilah Huzail. Dan Fihr adalah
yang dinamakan Quraisy, masya-Allah. Quraisy itu adalah gelaran yang dibagi kepada orang kata moyang Nabi yang bernama Fihir. Kenapa dinamakan Fihir? Quraisy ini masya-Allah adalah golongan wa fiqal aktsarin wa kanat Quraisy 12 qabilah. Quraisy itu sebenarnya ada 12 kabilah, masya-Allah. Quraisy ni mana yang terhimpun, masya-Allah. Yang Hashim tu sebenarnya, yang saya nak ceritakan tadi, Hashim tu mana orang yang mengoyak-ngoyakkan. Zaman dulu masya-Allah roti ni, kalau roti nak makan ni, dia kena koyak-koyakkan dulu roti tu baru sedap nak makan. Jadi dikoyak-koyakkan roti bagi makan kepada jemaah haji. Itu masya-Allah tugas Hashim, masya-Allah. Quraisy ni lain pula namanya. Quraisy ada 12 kabilah, yang salah satu daripadanya adalah Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Dar, Bani Asad, Banu Zuhrah, Banu Makhzum, masya-Allah, Banu Taim, Banu Adi, Banu Sahm, Banu Amir, Banu Taim, Banu Haris, Banu Muharib, wal muqimun minhum bi Makkah yusammuna Quraisy al-Battah. Jadi kaum Quraisy yang tinggal di kota Mekah dipanggil Quraisy al-Battah. Kalau Quraisy yang duduk di luar semua dipanggil Quraisy biasa, masya-Allah, ya. Ini ada juga kadang-kadang ilmu pun kita kena belajar juga. Macam mana istilah-istilah yang dibagi oleh orang Arab, sebab kehidupan orang Arab ni sangat-sangat unik, tuan-tuan, masya-Allah, ya. Walladzina bi dawahiha, orang yang tinggal di sekitar kota Mekah kaum Quraisy dipanggil Quraisy az-Zawahir. Quraisy al-Battah, Quraisy az-Zawahir. Quraisy yang duduk dalam ni dipanggil Quraisy al-Battah, masya-Allah, ya. Yang mana mereka ini adalah anak kepada Malik, masya-Allah, ya. Fihir ni anak kepada Malik daripada isterinya Jandalah binti Harb daripada kabilah Jurhum, masya-Allah, ya. Ibnu Nadar daripada isterinya Atikah binti Udwan, daripada Qais Ailan, anak kepada Kinanah daripada isterinya Barrah binti Mur bin Id, masya-Allah. Ibnu Khuzaimah daripada isterinya Awana binti Sa'ad daripada Quraisy bin Ailan, anak laki-laki kepada Mudrikah daripada isterinya Salma binti Aslam daripada kabilah Bani Qudha'ah bin Ilyas, daripada isterinya Khandaf al-Madrubu bihal matal fi syaraf wal man'ah. Selalu orang bagi contoh tentang kehebatan moyang Nabi yang bernama Ilyas ni, dia selalu dijadikan contoh dari segi kemuliaan dan juga dari segi berani gagah perkasanya, masya-Allah. Anak laki-laki kepada Mudhar daripada isterinya Rabab binti Jandah bin Ma'ad, anak laki-laki kepada Nizar daripada isterinya Saudah binti Aq, daripada Ma'ad daripada isterinya Mu'anah binti Jausham daripada kabilah Jurhum, dan yang terakhir sekali Adnan, masya-Allah. Wa huwa hadha huwa nasabul muttafaq ala sihhati, inilah keturunan yang disepakati ke atas kesahihannya dari min ulama at-tarikh, daripada ulama-ulama sejarah, tentang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga disepakati oleh para-para muhaddisin. Kalau sebut tentang benda ni, daripada ini sampai Adnan, daripada Rasulullah SAW sampai Adnan, semua para ulama sejarah dan juga ulama-ulama muhaddisin semuanya tidak mengingkari, semuanya bersetuju dengan orang kata nasab ataupun susu galuh keturunan ini, masya-Allah. Amman nasabu fauqa dhalik, adapun keturunan selepas daripada itu, maka dia kata fala yasihu fi tariq, tidak ada satu jalan yang sah, tidak ada satu jalan yang sahih yang diriwayatkan oleh alim ulama tentangnya, masya-Allah, ya. Ghayatul amri, kesimpulannya annahum ajma'u, seluruh ulama telah bersepakat ala anna nasabar rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tahi ila Ismail bin Ibrahim berakhir pada moyangnya yang bernama Ismail bin Ibrahim, masya-Allah. Abil Arab al-Musta'ribah, bapa kepada Arab musta'rab, masya-Allah. Bapa kepada Arab yang kacukan, kita katakan, ya. Bangsa Arab kacukan, masya-Allah. Bahasa yang paling mudah sekali. Nasabun syarifun, keturunan yang sangat mulia. Tadi Nabi Arab ada 5, kan? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, Nabiul Arabi. Keturunan yang mulia kama tara, sebagaimana yang kau lihat, aba'un tahirun, bapak-bapak yang suci, wa ummahatut tahirat, dan ibu-ibu yang suci, masya-Allah. Daripada Adnan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya pun suci,
dan juga Masya Allah bapaknya pun suci, sabit pernikahan mereka secara sahih. Ha? Walaupun zaman dulu orang Arab ni terkenal dengan perzinaan, dengan pelacuran, dengan kecurangan, tetapi keturunan Nabi Muhammad SAW semuanya sabit daripada pernikahan yang Masya Allah diatur mengikut Masya Allah syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Masya Allah. Begitulah juga pernikahan Nabi kita Muhammad SAW yang menikahkan Rasulullah SAW dengan Khadijah itu, pakciknya yang bernama Abu Talib. Masya Allah. Abu Talib jadi wakil mula laki-laki, mula perempuan, akhirnya dinikahkan mengikut milah Nabi Allah Ibrahim AS. Masya Allah. Lam yazal alaihi salam, senantiasalah baginda sallallahu alaihi wasallam yang taqilu, berpindah min aslabi ulaika, daripada tulang sulbi laki-laki, ila arhami haulai, kepada rahim moyang-moyang perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam, hatta ikhtarahu Allah taala, sehingga Allah telah memilih baginda sallallahu alaihi wasallam hadian mahdian, menjadi orang yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk bimbingan dan menjadi asbab hidayah kepada orang lain. Masya-Allah. Min awsatil Arab nasaban, daripada keturunan Arab yang paling terbaik. Masya-Allah. Nabi sallallahu taala pilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan yang terbaik, kabilah yang terbaik, rumah yang terbaik, maka Allah SWT lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan yang terbaik. Masya-Allah, ya. Kita ni walaupun tak dapat jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita dah cukup-cukup bertuah, kita cukup-cukup beruntung dan kita cukup-cukup berbangga dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah telah lahirkan kita di kalangan umat Nabi yang lain, maka kita tak layak mendapat segala kemuliaan dan juga kemudahan-kemudahan, kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Fa huwa min samimi Quraisy allati laha al-qadamul ula fi syaraf, baginda sallallahu alaihi wasallam lahir daripada intisari orang Quraisy, yang mana mereka itu merupakan golongan yang berada di langkah yang pertama dari segi kemuliaan, golongan yang paling tinggi dalam bidang kemuliaan. Masya-Allah, wa uluwil makanah, dan tingginya kedudukan bainal Arab, di kalangan orang Arab. Wala tajidu fi silsilati abai, engkau tidak akan menemui pada salah silah keturunan bapa ataupun moyang baginda sallallahu alaihi wasallam illa kiraman, melainkan orang yang baik-baik, orang yang mulia-mulia. Masya-Allah. Sebab itulah kita tengok mereka ni sanggup menghabiskan kekayaan mereka, harta benda mereka untuk bagi makan jemaah haji. Masya-Allah. Sampailah Abdul Muttalib jadi orang miskin. Walaupun dia harta banyak, tapi banyak berinfak untuk masjid ni terlalu banyak. Masya-Allah. Zaman dulu, masya-Allah, walaupun waktu itu syariat Islam belum datang lagi, tetapi masya-Allah, mereka ni ada semangat untuk membelanjakan, menginfakkan, bahkan menjaga, memelihara Kaabah, yang merupakan tempat masya-Allah markas kesucian, markas manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Laista fi mustardil, tidak ada orang yang keji di kalangan nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan mereka orang yang berperangai buruk, tak ada. Berperangai keji tak ada. Bal kullum sadatun qadatun, bahkan semuanya mereka adalah pemimpin, dan juga masya-Allah mereka semua adalah ketua-ketua. Masya-Allah. Wa kadzalika ummahatu abaihi, begitulah juga masya-Allah nenek ataupun moyang perempuan bagi bapa-bapanya. Min arfa'i qabailihinna, mereka terpilih di kalangan kabilah yang paling tinggi dari segi kedudukan di pada pandangan Allah dan juga pada pandangan manusia. Wala syaka anna syarafan nasab, syarafan nasab, tidak syak lagi bahawasanya kemuliaan keturunan itu, keturunan yang mulia itu, wa taharatul maulid, dan kelahiran yang mulia, min syurutin nubuwah, adalah salah satu daripada syarat untuk jadi satu orang Nabi. Masya-Allah. Nabi tak akan lahir daripada keturunan yang tak jelas. Masya-Allah. Ataupun keturunan yang tak baik. Dan tentu untuk lahirkan satu orang Nabi, tuan-tuan, jangan kata Nabi nak jadi satu orang hafiz Quran, nak lahirkan satu orang soleh pun, Allah telah pilih ibu bapa yang terbaik, rahim yang terbaik untuk Allah Ta'ala lahirkan orang-orang soleh, wali-wali Allah Ta'ala. Bayangkan Allah Ta'ala untuk lahirkan Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, tak akan mungkin lahir daripada orang-orang biasa, daripada rahim dan juga sulbi orang biasa. Sudah tentu mereka adalah sulbi yang terbaik, rahim yang terbaik untuk Allah Ta'ala lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa kullu ishtima'in baina abai wa ummahati kana syar'iyan, setiap percampuran antara nenek dan moyang baginda SAW semuanya berlaku secara syar'i, mana berlaku secara halal,
tak ada orang kata berlaku perzinaan di antara nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Semuanya berlaku dengan pernikahan yang sahih, pernikahan yang sabit, masya Allah. Ha? Jangan kita ada yang meragukan, masya Allah, dia orang tu duduk zaman jahiliah takkan terpelihara lagi. Zaman dulu orang teruk sangat, berzina macam tepi jalan, macam binatang-binatang. Tetapi waktu itu keturunan ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Bihasbi usul al-Arabiyah, mengikut masya Allah keturunan asal orang Arab. Walam yanal nasabuhu syai'un min sifahil jahiliyah, sedikit pun keturunan Nabi tidak bercampur dengan kerosakan ataupun orang kata segala keburukan-keburukan yang ada pada zaman jahiliyah. Bal taharahullahu ta'ala min zalika walhamdulillah, bahkan Allah telah sucikan keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada yang demikian itu, alhamdulillah. Jadi kalaulah sebelum Nabi SAW dilantik jadi Rasul, Allah jaga keturunan itu, sudah tentu selepas Nabi kita SAW lahir ke dunia ini, selepas Nabi SAW wafat, Allah telah jaga dengan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi seluruh keturunan Ahlu Baitin Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan mulia, di samping kita memuliakan Rasulullah SAW, kita juga wajib memuliakan keturunan baginda SAW. Dan sebahagian daripada tanda kita cinta kepada Nabi, kita juga kena kasih kepada orang Arab, masya Allah, yang merupakan keturunan yang dilahirkan daripadanya Rasulullah SAW. Walaupun kadang-kadang kita marah dengan orang Arab, tak puas hati dengan orang Arab, macam-macam kita sekarang cakap orang Arab semua tak guna, kadang-kadang percakapan kita tak boleh, tuan-tuan. Ya? Walaupun kita banyak pengalaman tak baik kita hadapi, tetapi kita maafkan semua kesalahan orang Arab. Sebab apa? Kerana ada satu orang di kalangan mereka yang paling berjasa kepada kita, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi insyaAllah bagi kita rasa-rasanya cukup dulu pertemuan kita pada malam ini, insyaAllah sebagai mukaddimah kita, pertemuan kita dalam kita nak membahaskan tentang sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana masyaAllah daripada awal sampai akhir perjalanan hidup Nabi penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan. Tetapi kalau kita tengok perjalanan hidup kita sendiri, banyak juga kekurangan, ada masa turun naik ya perjalanan hidup kita. Sebab itulah kita baca kisah-kisah orang mulia ni, mudah-mudahan insya-Allah kita pun akan jadi orang mulia. Kita juga berazam untuk kita mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbangga jadi umat baginda, dan insya-Allah mudah-mudahan sebagaimana kata orang Arab, nuhibbus salihin wa lasna minhum. Kita sayang orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang mulia, walaupun kita bukan orang baik. La'allallah yarzuquna solaha. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah pun akan bagi kebaikan yang ada pada Rasulullah SAW kepada kita, akhlak baginda SAW kepada kita, amalan Nabi kepada kita, kasih sayang Nabi kepada kita, pengorbanan Nabi kepada kita, dan kemuliaan-kemuliaan yang Allah bagi pada Rasulullah SAW, Allah bagi kepada kita. Yang paling kita harapkan adalah syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kita tak pernah tengok Nabi kita SAW, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku sangat kagum dengan iman satu kaum, satu masya-Allah satu umat, yang mana masya-Allah umat akhir zaman, aku bangga, aku kagum dengan iman mereka, kerana mereka tak pernah berjumpa dengan aku, tak pernah tengok aku, tetapi mereka baca kitab, baca al-Quran, mereka baca hadis, mereka baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya masya-Allah Nabi kata, aku sangat kagum dengan iman mereka, sebab mereka beriman dalam keadaan tak pernah tengok aku, masya-Allah. Orang lain beriman dengan Nabi, tengok Nabi. Kita hari ini di akhir zaman beriman dengan Nabi dalam keadaan kita tak tengok Nabi. Tak pernah kita membayangkan macam mana wajahnya Nabi kita Muhammad SAW. Macam mana indahnya wajah baginda, macam mana indahnya akhlak baginda. Tetapi kita tetap merindui dan juga mencintai Rasulullah SAW. Dan kita berhasrat untuk menjadi pengikut Nabi yang terbaik, pengikut Nabi yang paling mulia, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat jadikan akhlak kita sebagai sebab untuk orang memuliakan Rasulullah SAW. Bukan sebab untuk orang menghina Nabi Muhammad SAW. Bukan kerana kita menjadi sebab orang benci pada agama Islam, bahkan sebab kita orang tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tengok orang Islam, orang kata kalalah begini pengikut Muhammad, aku yakin akhlak Nabi mereka lebih mulia lagi daripada akhlak umatnya, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selesaikan dulu perkongsian kita pada malam ini. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.